lagi kita dalam Breakout at Unit TV bersama saya, host anda Waini Carey. Macam sebelum ni, kita dengan Cikgu Fazli kita hari ini telah berkongsi tentang tips dan panduan untuk menjawab kertas biologi 1. Dan untuk hari ini pula, Cikgu, kita akan berkongsi dan tanya Cikgu sendiri apa format yang penting dan teknik menjawab biologi kertas 2, Cikgu. Jom kita mulakan, Cikgu. Ada apa yang Cikgu nak share dekat pelajar semua? Apa yang paling penting untuk kuasai kertas ini, Cikgu? Okey, untuk kertas 2, apa yang penting pelajar kena tahu bahawa kertas 2 ni adalah dalam bentuk subjektif, di mana dia ada soalan bentuk struktur dan juga ada soalan berbentuk esei. Dan soalan-soalan yang ditanya juga mungkin lebih banyak kepada aras aplikasi dan juga analisis lah. Maksudnya aras lebih tinggi daripada kertas 1. Ya. Yeah. Dan saya nak sarankan kepada pelajar-pelajar supaya biasakan diri menggunakan highlighter. Sebab, highlighter? Cara yang paling mudah adalah untuk pelajar highlightkan kehendak soalan yang ditanyalah. Kena guna highlight. Jadi cikgu, untuk kertas 2 ni macam cikgu kata, dia antara kertas yang agak susah juga, ya cikgu? Betul ke? Nak kata suka, kalau tanya saya sebagai cikgu, kata saya kata mudah saja. Tapi sebenarnya kertas 2 ni dia ada soalan yang rutin, maksudnya soalan wajib, maksudnya ada chapter-chapter yang confirm masuklah. Maksudnya kalau pelajar kuasai chapter tersebut, insya-Allah dia akan dapat markah lah. Paling kurang boleh dapat 50 daripada 100. Pelajar kena kuasai yang saya bagi tahu dalam kertas 1 sebelum ni. Soalan nombor 1 dan juga soalan nombor 2 biasanya daripada tajuk tingkatan 4. Tingkatan 4. Iaitu bab 2 hingga bab 5. Nah, itu antara tajuk yang wajib keluar dalam kertas 2. Jadi cikgu, untuk biologi kertas 2 ni kan, dia lebih kepada apa? Adakah dia lebih kepada macam kita nak buat analisis data ke, research ke, ataupun dia lebih kepada soalan yang memang kita dah kena belajar daripada buku teks ke, macam mana cikgu? Dia sebenarnya asas dia bermula soalan, kalau soalan struktur tu dia ada 5 soalan. Daripada 5 soalan tu dia akan bermula dengan aras rendah, di mana soalan nombor 1 biasanya adalah soalan untuk kefahaman dan juga pengetahuan. Maksudnya macam konsep-konsep asas akan ditanya. Kemudian aras tu akan naik sedikit demi sedikit lah, lebih kompleks dan lebih sukar lah. Kalau daripada 5 soalan tu, mungkin soalan 4 dan juga soalan 5 tu adalah antara soalan yang agak sukar lah, sebab dia mungkin sampai kepada level analisis dan juga aplikasi. Okay. Jadi pelajar kena kuasai secara berperingkat lah, maksudnya kalau dia jawab soalan nombor 1 tu dia boleh jawab, insyaAllah soalan yang seterusnya dia boleh ikut flow lah. Jadi saya pun percaya kalau murid yang cemerlang, mereka dapat mengenal pasti soalan itu sebenarnya di aras mana kalau sering membuat latih tubi, betul tak cikgu? Ya. Dan soalan nombor 1 adalah soalan wajib skor lah bagi pelajar, soalan 1 dan juga soalan nombor 2. Soalan 1 dan 2 wajib skor sebab dia melingkungi tajuk tingkatan 4, betul? Ya, tajuk asas. Okey. Jadi cikgu, lain daripada itu, Wani nak tanya, kalau macam kertas 2, sebenarnya dia lebih kepada, macam cikgu kata tadi, dia lebih kepada ada kebat, ada soalan senang, ada soalan susah. Jadi macam cikgu sendiri, penting ke kertas 2 ni kalau kita buat soalan macam dari tahun lepas? Adakah dia akan keluar soalan sama macam kertas 1 juga? Agak penting sebab soalan dalam kertas 2 dia akan selit unsur-unsur aplikasi. Maksudnya yang berkaitan dengan kehidupan sebenar. Jadi pelajar kena kaitkan konsep yang dia belajar secara teori dengan contoh tuh aplikasi ataupun perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan seharian. Contohnya, dia bagi gambar organ yang rosak, pesakit tu kena buang pankreas sebagainya, dan pelajar kena buat ramalan dan juga tindakan yang perlu dilakukan. Maksudnya, pelajar kena relate dengan kehidupan dia. Dan kalau dalam soalan esei, dia ada item terbuka dan juga item terhad. Kalau item terhad ni maksudnya
segala konten yang jawapan tu berpandukan kepada yang ada dalam buku lah. Kalau macam item terbuka ni, maksudnya jawapan-jawapan pelajar tu mungkin lebih lebih luas lah. Luas. Maksudnya isu semasa dan sebagainya lah. Oh, dalam biologi pun dia ada tanya tentang isu semasa juga, ya cikgu? Bukan hanya dari buku teks sahaja. Ya. Macam soalan esei tu, dia ada satu soalan wajib keluar berkaitan dengan alam sekitar. Oh, okey. Dia berlainan jugalah. Jadi cikgu, sebagai seorang cikgu biologi sendiri, apa kesalahan yang sering pelajar buat untuk biologi kertas 2 ni? Yelah, biologi pun banyak dia punya orang kata markah. Apa kesalahan yang cikgu boleh bagi tahu, mungkin satu kesalahan utama yang pelajar sering buat? Kesalahan utama pelajar adalah dia gagal menapasti kehendak soalan. Maksudnya dia tak tangkap kata tugas. Maksudnya kalau kata soalan tu ada 3 markah, biasanya pelajar akan mendapat 1 ataupun 2 markah saja sebab dia tak faham kehendak sebenar soalan tersebut. Dan yang punya adalah pelajar gagal nak mengaitkan gambar rajah ataupun stimulus yang diberi dengan soalan yang diberikanlah. Okey, itu dia kawan-kawan, susah untuk faham soalan. Jadi kalau susah nak faham soalan, mesti susah nak jawab. Tapi jangan risau, sekarang ni kita nak saksikan dulu perkongsian daripada Cikgu Fazli kita. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Fazli Bio Sensei. Jangan lupa subscribe channel saya. So, soalan nombor 2 ni kita boleh recall memory untuk bab berapa ni? Okay, gambar ni melibatkan bab 5. Bagus. Rama Vitya tulis X. Terus ni nak jawab X. X tu apa? Okay, sabar. Kita nak tengok bab dulu. Okay, kita nak recall memory dengan tengok soalan dulu. Amira Hamzah bab 5, betul, cell division. Cerita tentang animal cell undergoing cell division X and Y, menjalani pembahagian sel X dan juga sel Y. Okey, maksudnya pembahagian sel tu adalah jenis yang berlainan. Jadi kita tengok dulu untuk sel X. Okey, seperti yang saya bagi tahu tadi, kalau ada unknown, ada label X, Y dan Z dan sebagainya, kita namakan dulu. Tapi sebelum kita namakan, kita kena teliti lah dulu gambar tu. Yang pertama, kita tengok kedua-dua sel ni dia mempunyai fasa yang sama, iaitu kromosom dah terpisah daripada metaphase plate dan masing-masing dah menuju ke centriole. Jadi apakah fasa yang terlibat kat sini? Kita tulislah kat sini. Tulis anafasa. Cuma kita tak tahu anafasa apa. So ciri yang kedua kita tengok kat sini, bilangan kromosom dia. Okey, ini adalah kromatik. Manakala dekat gambar Y tu adalah masih lagi sister kromatik yang terpisah. Kalau kat sini dia single-single saja. Okey, kemudian dekat gambar Y tu dia ada warna yang berbeza pada kromatik. Yang hitam ada putih sikit, yang putih ada hitam sikit. Jadi kat sini apa yang berlaku? Kat sini berlakunya crossing over. Okay, berlaku crossing over. So bila crossing over, cell division Y itu adalah barulah kita labelkan X dengan Y. So X-nya pindah silang. Okay, so X adalah daripada mitosis, manakala Y adalah meiosis. Meiosis. Okay, hash. So ini kita analyze dulu soalan. Kita tak jawab lagi soalan. Tapi bila kamu jawab, tak adalah satu soalan sampai satu jam. Sebab saya mengajar sambil recall memory, sambil kita ulang kaji. Okay, so baru kita tengok kepada soalannya.
Okey, so soalan dia, dia tanya namakan jenis pembahagian sel X dan juga sel Y. So, kacang dia. Pindahkan je lah jawapan tadi. X adalah mitosis, Y adalah meiosis. Itulah dia perkongsian daripada Cikgu Fazli kita. Okey, jangan ke mana-mana sebab lepas ni anda akan bersama saya dengan Cikgu Fazli untuk segmen 10.55 pagi untuk Cikgu Fazli kongsikan tips dan panduan dan juga pesanan terakhir untuk pelajar-pelajar yang akan menduduki Biologi Kertas 2 tak lama lagi. Jangan ke mana-mana, saksikan saya Wani Carey dalam Breakout at Didik TV di segmen 10.55 pagi.